Kita akan lihat episod ke-14 drama Besi Jangan Menangis Cinta. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita tonton. Apalah Zafran boleh kahwin dengan dia? Tak tahu beza kaca dengan pemata. Dasar perempuan low class! Hey, aku mop rumah ni daripada tadi sampai dah kering tau lantai ni. Kau kalau cakap, jaga-jaga sikit mulut tu. Janganlah melampau sangat. Ah, ha? Dah high class sangat ke kau ni? Apa? Itu dia. Dah high class sangat ke kau ni? Kan dah mendapat dengan Ria. Nasib baik Ria nak balas tu. Memang punca lah kalau Dina dengan Ria duduk sesumah sekali. Tak siapalah bagi idea ni. Dalam masa sama juga Dina mengandung. Tapi anak siapa yang dikandung tu? Adalah penonton kata kalau dia orang berada di posisi dia nak memang dah simbah dengan air mok tu dekat Dina. Dan kata mereka Dina, apa? Dina kata dia high class sangat tapi dia buat diri sendiri macam perempuan murahan. Kalau tak, takkan mengandung anak luar nikah. Apapun ni antara satu adegan yang buat penonton bakal terimo lagi selepas adegan apa? Ria kena pijak semalam. Memang penuh dengan adegan torture lah drama bersiri ni. Jangan Menangis Cinta ni. Tak tahulah ia sesuatu yang apa healthy. Tapi pada saya it's not healthy lah. Okay, kalau sebab kalau kita suka melayan benda-benda torture macam ni. Macam kita tonton satu telefilm lakonan Fazura, Rendang Untuk Mertua, yang mana telefilm tu penuh dengan adegan Fazura kena torture dengan Wan Maimunah daripada awal sampai habis. So, kalau korang melayan benda macam ni, korang tontonlah dan pukul 10 malam di Astro Ria. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. So, sekian.